Farewell and welcome parade pergantian pemimpin kepolisian Resort Nganjuk. Selamat datang Muhammad, selamat jalan Boy Jackson Situborang. Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad resmi bertugas di Polres Nganjuk sebagai Kapolres, menggantikan AKBP Boy Jackson Situmorang yang berpindah tugas menjadi Kapolres Lumajang. Rangkaian acara Farewell and Welcome Parade dimulai dengan penyambutan Kapolres baru dengan berisan pedang pora dan pertunjukan seni jaranan dan barongsai. Dalam sambutannya saat apel bersama serah terima jabatan, Boy Jackson Situmorang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota Polres Nganjuk yang telah membantu tugasnya selama 1 tahun 2 bulan. Pada kesempatan sore hari ini juga saya secara pribadi mengundurkan diri, artinya mohon diri dari jajaran Polres Nganjuk dan akan bertugas di Polres Lumajang. Selama 1 tahun 2 bulan kebersamaan kita, bagaimana kita menari bersama dalam suatu orkestra yang cukup baik, satu seirama. Sementara itu, Kapolres baru Muhammad menyebut pola kepemimpinan AKBP Boy Jackson sudah teruji. Indikatornya terlihat dari hubungan antar pimpinan kewilayahan di Kabupaten Nganjuk yang kuyuk rukun dan berjalan bersama dalam mensejahterakan rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan Polri yang presisi, marilah kita sama-sama bersinergi, saling dukung-mendukung, bersama-sama dengan masyarakat, melanjutkan program-program pimpinan terdahulu dari Pak Boy Jackson Situmorang dan sama-sama kita optimalisasi semakin lebih baik lagi ke depan. Suasana haru terjadi saat seluruh jajaran Polres Nganjuk dan semua elemen masyarakat Nganjuk melepas AKBP Boy Jackson Situmorang beserta istri. Perpisahan ditandai dengan pelepasan burung merpati putih ke alam bebas, dilanjut iring-iringan pawai dari komunitas Nganjuk Jeep Offroad, Vespa, CB, dan sepeda ontel. Dari Nganjuk, John Agus Saibor melaporkan. Selamat pagi, selamat jalan, Bapak dan Ibu.